Penemuan korban longsor di tepi Sungai Jeneponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali. Sulawesi Selatan hari ini kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Akmal Idrus. Beragam informasi yang menarik akan kami hadirkan, dan kita awali kebersamaan kita. Pada segmen berita utama berikut ini. Saudara so, informasi pertama, pasien terpapar COVID-19 dari tenaga kesehatan di Kabupaten Bulukumba kembali bertambah satu orang dengan register 024 yang diduga terjangkit COVID-19 karena kontak erat dengan pasien 013 sebelumnya. telah terkonfirmasi bertambah satu orang pasien dari tenaga kesehatan Bulukumba, di mana pasien 024 tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil swab test keluar tanggal 15 Juni 2020. Pasien 024 tersebut sudah dirujuk dan akan dirawat di Hotel Grand Place Makassar. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bulukumba, Daud Kahal, mengatakan pasien COVID-19 bertambah menjadi 24 orang. 11 diantaranya dinyatakan sudah sembuh dan 13 orang masih dalam perawatan di salah satu hotel rujukan di kota Makassar. Dari 13 orang tersebut, sebagian merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Raja Bulukumba dan Puskesmas Tanete Kumpa serta Puskesmas Cahile Ujung Bulu. Dari jumlah 24 orang sejak awal, saat ini sudah ada 11 orang yang sembuh. Dan 13 diantaranya masih menjalani isolasi dan dirawat di Makassar di beberapa hotel. Dari 13 orang tersebut, sebagian diantaranya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Haji di Sultan dan Raja, kemudian ada di Puskesmas Tanete dan di Puskesmas Cailek, Kecamatan Jumbulu. Adapun orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 469 orang yang masih dalam pemantauan berjumlah 285 orang, sementara orang dalam pengawasan atau ODP dari 261 orang tinggal 29 orang. Untuk status pasien dalam pengawasan atau PDP, dari 37 orang, 26 diantaranya sudah sembuh. Satu orang saat ini masih dirawat, dua orang isolasi mandiri dan meninggal dunia sebanyak enam orang. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TV Resursel, melaporkan. Satu dari lima santri Temboro Magetan, Jawa Timur, asal Kabupaten Bone, dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kepulangannya kemudian disambut hangat oleh keluarga dan forkopimda kecamatan dan desa setempat. Beginilah suasana penyambutan santri pesantren Alfat Temboro Magetan Jawa Timur asal Bone Muhammad Ardi saat tiba di kampung halamannya oleh Kepala Kecamatan Teluk Siating G Kapolsek dan Ramil dan Kepala Desa Lamuru bersama juru bicara gugus tugas Covid-19 dan menyerahkan ke pihak keluarga. Menurut juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bone, dr. Yusuf Muhammad Ardi yang dirawat sebulan lebih di salah satu hotel di Makassar merupakan salah seorang santri dari empat santri lainnya yang semuanya berasal dari kecamatan yang sama. Sehingga dengan kembalinya Ardi ke kampung halamannya, berarti semua santri asal Temboro dinyatakan sembuh. Kepala Kecamatan Teluk Siat Tinggi, Andi Kusayin, turut memberikan arahan untuk keluarga dan masyarakat, serta terus memberikan edukasi dan pendampingan. Muhammad Ardi mendapat apresiasi dari Forkopimda sebab tidak menjangkiti keluarga dan tetangganya maupun yang pernah kontak erat dengan sesama santri yang dinyatakan positif COVID-19. Dinyatakan sembuh dan bebas dari COVID-19 oleh gugus tugas Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah eh, beliau mengikuti eh, masa penantian yang panjang, ya, isolasi, baik di rumah sakit Kendrewaruboni, kemudian dilanjutkan ke eh, hotel Almadera Makassar. Alhamdulillah eh, dalam keadaan sehat selama ini tanpa gejala. juru bicara COVID-19 sekaligus memberikan edukasi tentang era tatanan normal baru dengan harapan pemerintah dan masyarakat tidak ada lagi penambahan warga yang positif COVID-19. Syafiq Aziz melaporkan. Saudara segmen Sulsel Membangun akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Mencuci tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan: basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua selajari. Saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol. Gosok masing-masing ujung jari. Bilas setelah minimal 20 detik. Segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, kita bebaskan Makassar dari COVID-19. COVID Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ke informasi lain penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 menggunakan sistem daring secara menyeluruh. Untuk itu siswa tidak diperkenankan hadir ke sekolah kecuali terdapat hal yang penting bagi calon peserta didik. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020-2021 full daring dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penggunaan sistem daring ini termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Makassar, Hasrun Kasiran mengatakan, PPDB sistem daring saat pandemi Covid-19 tahun ini menggunakan sistem daring secara menyeluruh untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Pendaftaran peserta didik baru dimulai sejak 15 Juni hingga 3 Juli 2020, pengumuman 4 Juli 2020, sementara daftar ulang tanggal 6 hingga 8 Juli 2020. Terdapat tim verifikasi yang siaga menerima data pendaftaran daring dan memastikan berkas yang diunggah siswa sudah sesuai dengan standar dari pihak sekolah. Tim verifikasi yang menerima berkas pendaftaran calon peserta didik baru akan menindaklanjuti jika masih terdapat kesalahan saat pengunggahan berkas. Setelah itu memastikan berkas yang terkirim sesuai permintaan server. Yang biasa itu anak-anak men-scan itu anu, dia foto sehingga tidak tidak jelas. Nah, itu yang dihubungi kembali. Ya. tapi kalau yang lain saya kira bagus karena link sudah ada anak-anak hmm. tinggal mengikuti eh, alur yang telah ditentukan. Ya. kalau tahun lalu eh, verifikasi ini itu masih ke sekolah masih anak-anak bawa untuk diverifikasi. kalau sekarang ini eh, full jadi tidak ada lagi anak-anak yang ke sekolah full online Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan dengan ketentuan antara lain. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Maria Isma, Arikadang Kadang, TVRI Susa, mewartakan. Saudara, sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Makassar telah menyiapkan infrastruktur dalam menerapkan protokol kesehatan menjelang penerimaan peserta didik baru tanpa sistem tatap muka. Enam poin di bidang pendidikan, salah satunya protokol kesehatan umum di lingkungan sekolah, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 telah diantisipasi oleh pihak sekolah dengan menyiapkan sarana infrastruktur dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satu sekolah yang sudah menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan menyambut penerimaan peserta didik baru tahun ajaran baru 2020-2021 serta fase new normal atau rencana kegiatan belajar mengajar secara tatap muka adalah SMA Negeri 5 Makassar. Kepala UPT SMA Negeri 5 Makassar, Dr. Randa Haja Andi Nurhayati, HWMSI, mengatakan, Pihak sekolah telah menyediakan tempat cuci tangan, sabun, dan sanitizer di setiap lorong yang ditempatkan di sejumlah titik strategis yang menjadi perlintasan lalu lintas banyak orang. Sementara kegiatan pendaftaran penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah tidak akan memperlakukan sistem tatap muka secara langsung dan memperketat setiap orang yang masuk ke dalam kawasan sekolah. Untuk orang tua dan siswa yang akan melakukan pengaduan PPDB akan disediakan tempat khusus di depan sekolah dan akan dilayani oleh panitia PPDB. Kita sudah siapkan semua e, sesuai dengan protokol kesehatan. Ada cuci tangan, ada sabun, dan ada gedung ini, e, titik lorong, kita sudah ada 17 unit. Iya. E, Namun nanti setelah ada arahan dari Permendiput dan Provinsi Sulawesi Selatan kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan bisa tetap buka maka kita nanti akan siapkan setiap kelas. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar Dr. Anda Haja Andi Nurhayati HWMSI mengatakan prosedur protokol kesehatan yang diterapkan dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020 termasuk penerapan pendaftaran dalam jaringan akan dilaksanakan sesuai arahan Permen Dibut dan Dinas Pendidikan Provinsi Sosel bekerjasama dengan pihak PT Telkom. Deslin melaporkan. Perpustakaan SMP Negeri 24 Makassar melayani pengembalian buku dari siswa selama pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol standar kesehatan Covid-19. Selama pandemi Covid-19, standar kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 berlaku untuk sebagian tempat umum, tidak terkecuali lingkungan SMP Negeri 24 Makassar. Saat tim liputan berkunjung ke sekolah tersebut tampak petugas perpustakaan melayani pengembalian buku bagi siswa kelas 9 yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA atau SMK. Tampak puluhan siswa mengembalikan buku sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan petugas perpustakaan. Pengembalian buku dimulai selama seminggu, 15 hingga 20 Juni 2020. Protokol kesehatan yang diterapkan siswa selama pengembalian buku sebelum masuk ke ruang perpustakaan, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan perpustakaan. Selain itu, siswa dan petugas perpustakaan diwajibkan untuk memakai masker, namun saat pengembalian tampak sejumlah siswa tidak menjaga jarak. Maria Isma, Kadang, TV Sulsel mewartakan. Saudara, beberapa isu yang menjadi perbincangan di kalangan orang tua saat ini, yakni penerimaan siswa baru atau PPDB. Selain itu, pada awal Juli ini juga rencananya proses belajar mengajar telah akan dimulai. Menanggapi hal tersebut, beberapa orang tua merasa khawatir sebab aktivitas di sekolah ini rawan dengan penyebaran klaster baru. Dan seperti apa kesiapan dan bagaimana menanggapi hal tersebut, tentunya di studio telah hadir narasumber untuk membahas ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Asdar, yang merupakan praktisi pendidikan sekaligus rektor Universitas Cokroaminoto Makassar. Selamat petang, Prof. Ya, selamat sore, Pak Akmal. Assalamualaikum. apa waalaikumsalam apa kabar prof alhamdulillah baik dan sehat ya. oke okay, terkait yang kita bahas pada ya. petang hari ini prof kekhawatiran ya. para orang tua untuk menyekolahkan kembali anaknya hmm. Uh, hmm. secara normal begitu bagaimana menurut ya. bapak jadi itu uh, sangat manusiawi ya bahwa uh, siapapun pasti ingin anaknya ini uh, selamat sehat dan kita harus juga uh, mempercayai orang tua bahwa dia kan khawatir ya kalau Seandainya dalam dunia pendidikan terjadi lagi klaster baru atau terjadi lagi pandemi yang sangat keras maka kita akan kerugian beberapa generasi ke depan. Yeah. Nah makanya menurut saya eh, hendaklah kita hati-hati ya dan menerapkan betul-betul eh, apa protokol sehat untuk kategori yang betul-betul sudah hijau. Tapi kalau masih merah ya saya anjurkan ya hati-hatilah hati-hati ya, kita ikuti terus perkembangan. Ya seperti di Sulawesi Selatan ini kan masih ada lima kan kalau saya ya. tidak salah itu Makassar, eh, Goa Maros, Lutim dan satunya apa ya? Pangkep kalau tidak salah. Ini eh, ya harus hati-hati hmm. ya dan eh, kalau pin ini melaksanakan betul-betul eh, memperhatikan yang protokol sehat tadi bagaimana eh, cuci tangan, pakai masker, physical distancing. Jadi misalnya kalau kelasnya biasanya 40, ya, ya. 20 hmm. saja, kemudian di sweet sweet, ya, ya, ya artinya pakai sip, ya. Jadi kita maklum bahwa uh, para orang tua ini kan khawatir, ya, anak-anak mereka, ya, anak-anak kita juga, hmm. kalau terjadi tiba-tiba kan, waduh, bahaya. Ini saja ya. kan Makassar ini kan, sulsel lah, ranking tiga ya masih ranking tiga kita masih kan. Tiga besar ya, untuk, masih tiga besar. Untuk. Uh, covid tertinggi COVID di Indonesia. Yeah. Nah, ini Prof mm. tadi disampaikan bahwa cukup beralasan dan yeah. kekhawatiran itu dikatakan mm. hal yang biasa bagi orang tua karena yeah. bagaimanapun mereka ini yeah. uh, merasa khawatir dengan mm. uh, pandemi yang saat ini terjadi di di mm. Indonesia khususnya. Nah, uh, seharusnya kekhawatiran tersebut mm. uh, bagi orang tua ini sesuatu yang uh, harus membuat mereka mm. kemudian melarang anaknya untuk Mm -hmm. Masuk ke sekolah itu hal yang wajar dilakukan, atau seperti apa? Jadi, uh, pertama, kekhawatiran ini sungguh beralasan yeah. bahwa uh, anak ini kan rawan, mm. tapi kita kan harus juga uh, melihat bahwa ini ada beberapa istilahnya perlu perimbangan. Yeah. Kita harus optimis, kita mm. harus percaya pada sains, ilmu pengetahuan, bahwa COVID ini uh, ada cara-cara untuk menghindarinya, kan? Mm. Yeah. Ada ada cara misalnya tadi ada zona merah, yeah. zona hijau, kemudian protokol sehat, ya jadi e, harapan kita bahwa e, ada pemahaman, hmm. ya ada komunikasi yang bagus antara pihak pemerintah dengan para orang tua yeah. dan e, kalau tidak harus ada solusi yang bagus. Benar. Ya solusinya itu misalnya daring bagaimana? Karena daring ini kan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Betul. Ya, misalnya tiba-tiba putus-putus atau sangat terbatas ya uh, apa istilahnya uh, tergantung jaringan juga ya kan ya dan di rumah ya bagaimana dengan orang tua hmm. jadi banyak sekali ya hambatan-hambatannya dan kita ini kan budayanya masih budaya selalu mau ketemu ya yeah. uh, mau berkumpul berkumpul seperti itu jadi kita malumi tapi ada namanya perimbangan ya ada perimbangan nanti kita sisa pilih yang mana kalau pendidikan tinggi itu, kan kewenangan e, pemerintah pusat. Kalau SMA, itu kewenangan provinsi dari SD SMP itu kabupaten kota. Yeah. Ya jadi ini harus koordinasi dengan baik. Baik. Yeah. Nah, ini yeah, kan? menarik Prof. Sebelum mm. e, para siswa melakukan kembali aktivitas di sekolah, mm. seharusnya menurut e, Prof ini apa yang harus dipersiapkan? Yeah. Bukan hanya dari segi protokol kesehatan yang sudah menjadi barang wajib diberlakukan, mm. tetapi yeah. infrastruktur mungkin seperti apa untuk mm. menyesuaikan e, tatanan mm. baru saat ini. Ya, pertama sarana prasarana sekolah ini mm. harus ya tadi e, apa disterilkan, ya, kemudian bagaimana uh, guru misalnya uh, kalau selama ini sampai jam 12 belas dikurangi lah, ya, dikurangi dia punya jam, kemudian uh, apa perpaduan antara online dan tatap muka, ya, saya pernah uh, mendapat contoh ya, saya pernah diskusi dengan kepala SMA Negeri 21 Ibu Andi Erna itu bahwa di sekolahnya itu ada setiap pagi 15 sampai 20 menit ada namanya brainstorming lewat online. Ya, itu juga sebagai pengganti bahwa eh uh, dikurangi dia punya jam. Ya jadi jamnya dikurangi, kemudian kelas eh apa dilonggarkan, kemudian memakai masker, kemudian uh, semua harus ada di, dibersihkanlah seperti hmm. itu ya. Jadi jangan ada berkerumun. Yang ini tidak boleh dianggap enteng tidak boleh ini contoh kasus ya Unhas kemarin eh uh, fakultas ilmu budaya itu sekarang kita kan di Unhas itu ada tes tes masal ya tadi ekonomi di ilmu budaya itu di pegawainya ada yang kena ada ya ada enam orang ya hari ini juga di pegawai-pegawai kantor gubernur itu sudah mulai tes tes ya jadi hmm. ini uh, jangan dianggap penting lah apalagi okay. Makassar ini kan masih zona merah Ya jadi harus ada uh, perhatian penuh bahwa kesehatan itu lebih utama. Betul. Ya, kesehatan ya. adalah hal yang sangat utama. Sangat utama. utama. Yang lain bisa kita uh, buru atau kita hmm. kejar. Oke, okay. hmm. Prof. Uh, untuk beberapa sekolah yang hmm. ada di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan, yeah. apakah mereka sudah berbedah begitu, sudah siap hmm. untuk benar-benar hmm. menyambut para siswa hmm. atau seperti apa? Jadi uh, menurut saya kita harus uh, positif, prasangka baik bahwa sekolah-sekolah hmm. ini pasti dia mempersiapkan diri. Yeah. Ya, sejauh ini yang saya pantau ya misalnya sekolah-sekolah di Makassar itu sangat bagus. istilahnya ya, sudah uh, siap ya. Misalnya penerimaan siswa lewat online kan sudah lama dilakukan hmm. ya dan itu sudah jalan dengan baik. Kemudian yang masalah sekarang ini adalah bagaimana ada keseimbangan tadi ya memperhatikan kekhawatiran orang tua dengan bagaimana uh, keselamatan siswa, kemudian bagaimana agar pelajaran tidak ketinggalan dan tidak terhenti. Kemudian ada kesejahteraan guru di situ. Kalau ini berhenti ya, karena ada saya dengar-dengar mau di apa usulannya mau dikasih mundur lah satu semester ya. Hmm. Bahwa tahun ajaran baru Januari 2021. Wah ini kan banyak yang apa istilahnya kerugian-kerugian uh, itu kalau dikasih mundur hmm. ya. Guru-guru juga mungkin tunjangan profesinya tidak jalan atau apa ya. ya. Jadi ee, kita cari solusi yang terbaik ya, di mana e, ada perimbangan antara menyelamatkan generasi ya dengan kita ingin e, katakanlah ini ekonomi juga jalan dan hmm. kesehatan juga yang paling pokok. Ya. ya. Ini yang paling utama problem saat ini adalah ya. kekhawatiran dari seluruh hmm. atau beberapa e, orang tua untuk kembali menyekolahkan hmm. anaknya ketika aturan tersebut sudah hmm. mulai diberlakukan di mana uh, anak tersebut hmm. atau anak uh, dari orang tua ini harus kembali bersekolah apa yang bisa dilakukan hmm. oleh setiap orang tua untuk memastikan bahwa sekolah ini ini hmm. sudah uh, siap untuk menerima anak kami kembali di sekolah tersebut. Jadi kalau saya melihat kita jangan melihat secara generik ya, ya jadi ada perbedaan perlakuan. Hmm. Ya kalau mahasiswa kan relatif uh, apa istilahnya siap ya. Kalau SMA juga siap, tapi kalau SD, TK, kita harus sangat hati-hati, ya. Dan ada beberapa pembelajaran tidak bisa lewat daring, kan? Ya, praktek, ya, praktek-praktek, misalnya kesehatan, praktek pertanian, kan susah lewat daring. Yeah. Nah, jadi, uh, harapan kita harus ada komunikasi yang bagus, ya. Dan katakanlah searah semua, dan uh, membangun optimisme, yeah. ya, bahwa... Ini uh, Covid ini kan kita belum pernah rasakan sebelumnya, ya. Jadi uh, faktor-faktor budaya-budaya juga harus masuk, faktor keyakinan bahwa uh, kita ini harus selalu berdoa, ya. Keluar-keluar, kemudian menjaga diri untuk keselamatan dan kesehatan, ya. Jadi uh, intinya berupaya semaksimal mungkin agar semuanya bisa jalan. Dan kekhawatiran itu kita malumi. Ya. Nah, sekarang cari solusi. Ya kalau khawatir itu harus setuju kan eh, gimana tidak hmm. jalan ini kan jadi harus ada perimbangan yeah. ya ya kalau kita ada kekhawatiran harus ada kejelasan ada keyakinan ya jadi komunikasi yang jelas ya jadi bagaimana pihak pemerintah memberikan eh, katakanlah wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat secara langsung dan eh, saran kita kemarin dengan Pak Wali Kota Baru supaya ini hmm. uh, istilahnya uh, jubir-jubirnya, duta-dutanya ya. jangan hanya di tingkat atas, tapi ada di kecamatan, ada di RT, ada di RW. Jadi ada orang-orang yang uh, menyulu menyulu. Oke. Okay. Kesadaran ya. masyarakat kesadaran, yang harus ditingkatkan. Ya, ditingkatkan ya. Nah, ini terkait kesadaran. Kira-kira seperti apa tantangan dunia pendidikan untuk kembali hmm. memulai aktivitas di sekolah di tengah tatanan hmm. baru di. Mm -hmm. Pandemi yang seperti saat ini pasti ini uh, akan menjadi sebuah tantangan yang kompleks juga, karena yeah. dari segi pencegahan mm -hmm. pandemi di sekolah ini mm -hmm. membutuhkan sesuatu yang ekstra. Begitu, Prof. Ya, yeah, sangat kita sangat hati-hati. Itu tadi ya, menjaga kita punya generasi ini. Yeah. Ya, generasi anak-anak kita ini kan, untuk generasi ke depan harus lebih baik dari kita. Kalau tiba-tiba mereka yang kena dan terpapar dalam jumlah banyak, wah, hmm. kita akan uh, mendapat katakanlah uh, musibah sangat besar. Ya. Yeah. Sekarang sudah musibah besar saja ini, apalagi kalau itu kena, ini kita harus jaga, hmm. ya. harus jaga. Apapun itu secara alamiah ya, kan misalnya segala sesuatu kita utamakan anak kita. Ya. Kita utamakan cucu kita ya, ya harus lebih baik dari kita. Benar. Ya. Tapi tantangan lain mungkin Prof uh, hmm. seperti uh, bermain anak itu harus dibatasi di sekolah hmm. karena kalau kita melihat bagaimana kebiasaan dari anak-anak hmm. yang tingkat SD TK atau hmm. mungkin sampai SMP yang masih bermain begitu hmm. ketika jam istirahat. Hmm. Apakah itu juga harus dipikirkan untuk dihilangkan misalnya hmm. untuk meminimalisir penyebaran covid atau seperti apa? Ya, kalau saya sih yang katakanlah lah TK ini apa dulu, tidak eh, usahlah ke sekolah dulu lah, jangan hmm. ya. Lebih baik di rumah ya. Eh, yang kita fokus ini eh, bagaimana ini yang SD SMP ini ya. SD SMP, SMP kemudian SMA ya. ya. Yang rawan itu di SD. Ya kan tidak semua kan bisa main handphone kalau di SD kan, yeah. ya kalau SMP kan sudah bisa semua, hmm. kalau SMA apalagi sudah lancar. Ya, tapi kan selalu ada hambatan. Dari ini kan terbatas waktu, ya kemudian uh, orang tua di rumah juga uh, terganggu. Hmm. Selama ini kan dia sudah percayakan kepada uh, guru di sekolah kan, yeah. untuk mendidik anak-anaknya. Sekarang gantian, ya jadi uh, ada namanya uh, trade off waktu mereka. Jadi uh, harapan kita uh, mari kita istilahnya menerima ini uh, keadaan dan kita melakukan suatu kewaspadaan, hmm. kewaspadaan. Tapi juga jangan terlalu khawatir karena kalau terlalu khawatir kan berarti imun kita turun. Iya ya, ini imun bahaya juga. juga. Bahaya juga. Ya. Kuncinya adalah bagaimana imun kita bagus, ya gizi yang baik, anak-anak bermain di sinar matahari, kemudian gizinya baik, waktu istirahat baik, ya. Jadi waktunya kita sekarang ini menyadari bahwa ini kesehatan yang pokok dan masih panjang ini kita nggak tahu kapan hmm. berakhirnya ini. Dan di beberapa tempat kan kita baca di koran kan di Cina kan ya setelah Wuhan di Beijing, Beijing kena yeah. sekarang. Beijing dan uh, terjadi lockdown. Hmm. Ya, dan kita harus pahami bahwa negara maju aja ribuan yang kena apalagi kita. Yeah. Ya, Amerika uh, Italia hmm. kan semua ini uh, apa istilahnya uh, kena ya nah ini kan tidak ada yang tahu ini ya ini Baik. ujian dan sekali 100 tahun ini menurut ahli kan ya. Ya. Prof misalnya ini ya. e, para orang tua merasa khawatir dan penolakan hmm. semakin besar disuarakan oleh hmm. orang tua hmm. apakah memungkinkan untuk hmm. kembali dilakukan penundaan hmm. untuk masuk sekolah atau seperti apa dan apa dampaknya ya itu tadi kita harus pilih ya jadi yang hijau-hijau ini jalanlah hmm. ya yang hijau-hijau ini kan yang selama ini ndak pernah kena covid dari awal sampai sekarang yeah. itu kan berarti aman kan? Hmm. Ya ini ini aturan-aturan juga kan yang diberlakukan secara seragam. Ini kesalahan pemerintah pusat juga ini kan start langsung seragam. Yeah. Ya langsung seragam ini ini jadi apa gunanya tadi merah, kuning, hijau apa gunanya? Hmm. Ya jadi kita harus memberikan suatu perhatian yang betul-betul kena. Nah kita juga uh, salut dengan program pak gubernur itu yeah. wisata covid ya jadi umpamanya ada orang kena di Luwu Timur ya sekeluarga hmm. diambil supaya tidak dia bertebaran hmm. dan itu yang membuat kita kan alhamdulillah tidak terlalu kena ya hmm. sehingga sekarang kan kita fokus sisa lima kabupaten ya nah ini juga sambil jalan ya dan kita membuktikan Sulawesi Selatan ini sangat tinggi dia punya gotong royong hmm. bantuan mengalir ya dan sangat sangat banyak ya sehingga Ya alhamdulillah uh, tidak ada keluhan-keluhan ya di Sulsel hmm. tidak ada ya tentang ini ya sosial-sosial okay. sosial, kan tentunya dengan adanya uh, tatanan baru ini yang hmm. akan diberlakukan di sekolah ini yang paling mendasar adalah hmm. bagaimana kehidupan hmm. di sekolah kembali ya. hadir begitu ya yang paling penting adalah proses pembelajaran lebih efektif, efektif. karena dijelaskan bahwa ada juga beberapa pelajaran-pelajaran yang tidak efisien ketika dilakukan ya. di sekolah di, di online, online begitu ya melalui ya. daring dan yang paling hmm. penting, Prof ya, hmm. ini hmm. untuk TK hmm. masih rawan. Tetapi masih rawan. kalau SD dan SMP bisa saja dengan catatan, hmm. catatan bahwa ya. diberlakukan di sekolah dengan zona hijau. berwarna hijau Hi begitu. Ya. Kalau merah hati-hati dulu, tunggu hmm. perkembangan. Ya. Kita lihat perkembangan setiap saat. Kalau sudah betul-betul mengkhawatirkan ya jangan ya. Kita harus kasih panjang aja. Berarti di Makassar ini sudah jelas ya, belum bisa belum, diterapkan ya, belum. Prof. Ya, artinya. Uh, di Makassar ini nanti cek juga yang mana yang betul-betul uh, apa kena kan Makassar yeah. ini 15 kecamatan jadi yeah. nah, di situ juga lihat kan ya hmm. jadi uh, sekali lagi pendekatannya betul-betul uh, pada uh, yang dipermasalahkan hmm. tapi selalu kita ini kewaspadaan lebih tinggi lebih bagus mencegah dibanding mengobati yeah. ya, itu menurut saya jadi uh, adalah nanti sambil jalan ada penyusunan penyesuaian aturan hmm. ya seperti di perguruan tinggi kan seperti itu ya sekarang ini kan belum bisa kita apa istilahnya uh, kuliah kan belum hmm. ya, jadi masih online online semua ujiannya online ya yeah. pembelajarannya online tunggu situasi lah tunggu situasi mudah-mudahan juga ini Oke, okay. eh, apa menurun? Hmm. Ya, sudah menurun, kira-kira prof. Regulasi yang seperti apa yang efektif untuk hmm. membuat tatanan baru ini dapat berjalan dengan baik di sekolah, hmm. baik itu dari segi tenaga pengajar atau hmm. pihak sekolah yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan protokol kesehatan, hmm. serta juga mengatur siswa-siswinya yang hmm. eh, bagian dari sekolah itu sendiri. Jadi, eh, regulasi yang terintegrasi. Hmm. Yang terintegrasi itu ya pertama memperhatikan bahwa pendidikan ini penting, kesehatan penting dan terkait dengan ekonomi penting ya. Kalau ini tidak ada perimbangannya ya bisa saling uh, membahayakan ya. Mm -hmm. Tapi menurut saya covid ini kan istilahnya kalau kebakaran kita padamkan dulu yeah. ya padamkan dulu apinya nanti setelah padam baik-baik baru kita benahi lain. Jadi fokus kita bagaimana ini hilang ini. Yeah. Bagaimana ini hilang? Artinya tidak lagi ada tambahan, kemudian yang sembuh semakin uh, banyak, ya. Ya. dan yang meninggal sudah tidak ada. Itu jadi fokus penanganannya menyelamatkan generasi, baik. menyelamatkan kita punya uh, apa istilahnya generasi yang menggantikan kita baik. harus lebih baik. Prof Asdar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di hmm. petang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh orang tua yang ada di Sulawesi hmm. Selatan menanggapi. Kekhawatiran akan kembalinya anak-anak uh, mereka bersekolah di ya. uh, sekolah mereka masing-masing ya, uh, Harapan kita bahwa para orang tua ini uh, mari kita betul-betul uh, apa istilahnya waspada Dan uh, me menerapkan semua protokol sehat dan uh, mempercayakan kepada ahlinya ya. ya Namun dengan demikian kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi hmm. Sehingga kita juga kalau ada hal-hal yang darurat ya siap Ya, daring lagi jalan, ya tapi kalau dikatakan silahkan masuk ya kita masuk tapi dengan standar yang betul-betul confidence menjamin bahwa kita uh, semua sehat, guru sehat, anak didik sehat, orang tua sehat, hmm. pemerintah juga uh, istilahnya tanggung jawabnya yang sangat besar ini uh, senang dia jalan ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof dan ya. demikian perbincangan kita dengan hmm. Hmm. Profesor Dr. Muhammad Asdar yang merupakan praktisi pendidikan sekaligus rektor Universitas Cokro Minoto Makassar. Dan saudara kita akan dan tentunya pemirsa informasi selanjutnya akan kami hadirkan pada segmen lintas daerah berikut ini setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagatnya? Virus corona, atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus, adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah melakukan tiga langkah cegah. Satu, tutup mulut saat bersin atau batuk. Kalau perlu menggunakan masker ya. Dua cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. Tiga, jaga kesehatan dengan berbanyak konsumsi buah dan sayur serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan tiga langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, Tutup cuci, jaga. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ke informasi lain. Warga kembali menemukan satu korban longsor di tepi sungai Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang diduga berusia 13 tahun dalam keadaan tidak bernyawa. Beginilah detik-detik warga menemukan satu korban longsor di sungai desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan mengevakuasi dengan peralatan seadanya seperti sarung. Warga setempat menemukannya hanyut di pinggir sungai dan langsung mengevakuasi jasad korban. Korban alam berusia 13 tahun merupakan korban yang diketahui adalah cucu dari abu yang turut menjadi korban longsor. Terlihat warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena aliran sungai yang cukup deras sehingga warga pun dengan membungkus kain sarung melemparkan ke warga lain untuk segera dibawa ke rumah duka. Cuaca hujan yang masih turun, puluhan warga terlihat berbondong-bondong membawa jenazah alam ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dari empat korban hilang kini tiga telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sehingga dari petugas potensi sar masih terus melakukan pencarian untuk satu orang korban yang diketahui istri Abu yang kini masih belum ditemukan. Ketiganya dilaporkan menghilang saat longsor terjadi. Firman, kontributor TV Sulsel melaporkan. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk bantuan dari Sivitas Akademika. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng menggugah rasa kemanusiaan semua pihak, tak terkecuali keluarga besar Universitas Muhammadiyah Unismo Makassar. Hal ini ditunjukkan saat Rektor Unismo Makassar, Profesor Abdul Rahman Rahim, mendampingi pengurus UKM IMM dan lembaga mahasiswa menyerahkan bantuan berupa sembako kepada para korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Jeneponto dan Bantaeng. Bantuan kemanusiaan yang pertama diserahkan di posko bencana Jeneponto di Kecamatan Rumbia berupa air mineral dalam bentuk kemasan gelas sebanyak 50 dos dan mie instan sebanyak 50 dos yang diterima oleh Kadis Sosial Kabupaten Jeneponto Harusli Ramli dan Camat Rumbia Abdul Raja. Rektor Unismu Makassar Profesor Abdurrahman Rahman Rahim menegaskan Bantuan yang diberikan merupakan bentuk empati sivitas akademika kampus terhadap warga yang terkena musibah bencana alam banjir dan tanah longsor. Apalagi di Kabupaten Jeneponto, terdapat Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, dan Lazismo. Sehingga kehadiran sivitas akademika Unismo Makassar di tengah warga yang terkena musibah diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat di tengah cobaan bencana banjir dan tanah longsor, utamanya beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 tentu gerakan dakwah Marma'ruf nahi mungkar ini terus berjalan sehingga apa yang kita lakukan ini uh, sebagai wujud uh, empati kita terhadap uh, musibah yang menimpa masyarakat. Kita berharap kedatangan kita ini akan paling tidak akan menghibur warga yang ditimpa musibah juga kita menunjukkan uh, kepada pemerintah daerah, masyarakat secara umum bahwa unismu terus berada di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di Kabupaten Jeneponto, Rektor UNISMO bersama UKM, IMM, dan lembaga mahasiswa juga menyalurkan bantuan di Kabupaten Bantaeng yang terima langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng, Has Sahabudin. Menurut Wakil Bupati Bantaeng, kepedulian yang ditunjukkan UNISMO merupakan perwujudan tridharma perguruan tinggi yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa terkait pengabdian kepada masyarakat. Apalagi Unismo memiliki alumni yang juga tersebar di Kabupaten Bantaeng, sehingga ada hubungan emosional antara Unismo Makassar dan Kabupaten Bantaeng. Itu sangat uh, membantu, ya, semangati kami. Tentu saja uh, untuk berjuang memulihkan uh, keadaan masyarakat kami yang memang sangat luar biasa dampak haru yang mereka terima. Saya tidak bisa bayangkan dan agak susah di dibahasakan karena saya sudah telusuri semua masuk ke sana kemari mereka tidak bisa berbuat apa-apa kita juga mau membantu juga sangat terbatas karena memang fasilitas dan kemampuan kita tapi alhamdulillah semua bergerak kita gerakan kerjasama dengan TNI Polri tidak hanya dihadiri dosen dan jajaran staf Unismu penyaluran bantuan ini juga diikuti oleh para mahasiswa Ivan TVRI Susel mewartakan Bencana alam yang terjadi di di dua kabupaten di Sulawesi Selatan menggugah rasa kemanusiaan IK Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan turut serta berpartisipasi memberikan bantuan kepada korban sebagai salah satu bentuk kepedulian Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng beberapa waktu lalu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di daerah hulu pegunungan. Akibatnya Sungai Calendu di Kabupaten Jeneponto meluap dan cek dam Balang Sikuyu di Kabupaten Bantaeng Cebol pada sisi kanan. Banjir yang terjadi membuat pemukiman warga termasuk perkebunan hingga fasilitas umum dan jalan serta pertokoan rusak terendam banjir. Bahkan beberapa rumah warga rusak parah, dan ikut terseret arus banjir. Akibat dari bencana banjir yang melanda dua kabupaten di Sulawesi Selatan, ini membuat Ikatan Alumni Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin turut serta memberikan bantuan kepada korban bencana, dengan langsung mendatangi lokasi kejadian yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama disalurkan ke Kabupaten Bantaeng dengan memberikan bantuan berupa 22 unit alat masak kepada setiap kepala keluarga di Jalan Garegea, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan diberikan oleh perwakilan IKA Manajemen FEB Unhas Erwin Rani bersama tim relawan ACT. Selain itu, bantuan tahapan kedua juga diberikan kepada korban yang terdampak di Kabupaten Jeneponto melalui tim Human Initiative dan Relawan ACT berupa alat masak dan air bersih kepada masyarakat Jeneponto. Salah satu perwujudan kepedulian kita kepada masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya khususnya kepada teman-teman alumni manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan kepada saudara-saudara kita yang saat ini terkena dampak dari banjir bandang di kedua kabupaten tersebut kiranya diberikan kesembaran oleh Allah Subhanahu wa Bantuan ini merupakan bantuan yang dikumpulkan dari Ika Manajemen FEB Unhas sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Inceng melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 sejumlah sekolah menengah kejuruan di Kota Parepare Sulawesi Selatan mulai membuka pendaftaran bagi calon peserta didik baru atau PPDB. Sejumlah sekolah menengah di Kota Parepare kini mulai disibukkan dengan aktivitas pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru seperti yang terlihat di SMK Negeri 3 Kota Parepare. Sejumlah calon peserta didik baru mulai memadati sekolah tersebut untuk melakukan verifikasi berkas pendaftaran. Hanya saja beberapa calon siswa baru masih mengabaikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sejumlah calon pendaftar masih terlihat tidak mengenakan masker dan berkerumun tanpa jaga jarak. Selain calon pendaftaran tidak mengenakan masker, terlihat pula panitia PPDB tidak mengenakan masker, meski pihak sekolah telah menerapkan protokol kesehatan namun masih diabaikan. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah yang juga Ketua PPDB SMK Negeri 3 Parepare, Eli Kontambunan, mengemukakan pihaknya telah mempertahukan kepada calon PPDB dan panitia untuk pelayanan PPDB dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Eh, kami dari kemarin, Pak, mungkin ini mereka baru datang, yang kemarin kami sudah sampaikan bahwa yang hadir di sekolah ini yang datang mendaftar diharapkan menggunakan masker. Jadi barangkali perlu kami ulangi kembali bahwa tolong anak yang yang tidak menggunakan masker dipakai karena banyak yang kantongi maskernya Pak saya lihat ini. Uh, tadi kami tidak layani tadi pagi Pak. Ini karena jam kedua kami baru buka kembali setelah jam istirahat. Pihak sekolah juga telah membuka pendaftaran melalui jalur online agar memudahkan calon peserta siswa baru melakukan pendaftaran untuk menghindari kerumunan. Tempat cuci tangan juga telah disiapkan oleh pihak sekolah. Hingga hari pertama dan kedua dibuka pendaftaran SMK Negeri 3 Parepare -Pare telah menerima ratusan calon peserta didik baru. Dari Parepare, -Pare, Amiruddin TV Risulsel melaporkan. Saudara, meski pilkada serentak sempat tertunda di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, namun KPU Kabupaten Tanah Toraja menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tahapan pilkada sesuai instruksi KPU RI. Pilkada serentak di beberapa daerah harus tertunda akibat adanya wabah COVID-19 masuk di Kabupaten Tanah Toraja. Namun dengan adanya instruksi dari KPU RI untuk melanjutkan tahapan pilkada, maka, langkah awal yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Toraja dengan mulai mengaktifkan kembali PPK yang sempat dinonaktifkan. KPU Kabupaten Tanah Toraja melantik anggota PPS yang sempat tertunda, dikarenakan wabah COVID-19. Adapun mekanisme yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Toraja, yaitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. KPU Tanah Toraja akan bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kabupaten untuk membantu KPU nantinya. Sehingga penyelenggara dan pemilih aman saat penyaluran hak suara nantinya. Rencananya pada bulan September akan dilaksanakan perekrutan atau pendaftaran bakal calon bupati Tanah Toraja. Memastikan kembali ke yang sempat kemudian melanjutkan dengan pelantikan anggota PPS yang akan membantu kami dalam proses pilkada nantinya. Nah, ada mekanisme terkait dengan pelaksanaan pilkada ini adalah kami tentu melaksanakan pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pilkada ini dilaksanakan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan tentang COVID. Apapun keadaan dan situasinya, KPU akan melaksanakan pilkada di Kabupaten Tanah Toraja tahun 2020. Informasi lain, salah satu keluarga korban longsor bersikeras menolak jenazah neneng dibawa petugas untuk diotopsi oleh petugas sebab ingin segera dimakamkan. Beginilah suasana pihak keluarga korban longsor almarhum Neneng yang hendak ingin diotopsi, yang beradu mulut dengan petugas Basarnas yang terjadi di rumah anak korban Iskandar, yang merupakan anak kandung korban, karena menolak rencana proses otopsi terhadap jenazah ibunya, yang merupakan korban longsor. Ia pun meminta agar petugas meninggalkan jenazah di rumah duka. Pihak keluarga berencana untuk segera memandikan dan memakamkan jenazah Neneng di pemakaman umum Dusun Bontoloe, Desa Rumbia. Tepatnya di sebelah makam dua korban banjir lainnya, yakni Abu dan Alam, yang merupakan suami dan cucu Neneng yang ditemukan sehari sebelumnya. Petugas dan perangkat desa terus berupaya untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya proses otopsi untuk memastikan jenazah korban tidak bisa dimakamkan. Tadi kan mau diminta deh oleh pihak Anu sendiri Pak tuh, eh, bahwa akan dilakukan otopsi ini bagaimana Pak? Anda usah dibawa ke sana atau bagaimana? Ya, di sini Pak, ya, di, sini, Pak. Hmm. di sini saja, persen-persen. Ah, karena ini betul-betul anak -betul kita punya keluarga Pak ya? Iya, ya, anaknya saya kemana anak, anak ini Pak. Oh iya, iya. Saya kemana Ini ya, kamar Raja. Satu Iya. Keluarga akhirnya merelakan jenazah di bawah petugas setelah Kepala Desa Rumbia diberikan penjelasan dan menjamin jenazah korban dapat dimakamkan oleh keluarga setelah proses otopsi selesai. Firman melaporkan. Aksi unjuk rasa PB Hipermata dan Aliansi Warga Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar kembali mendatangi rumah jabatan Bupati Takalar untuk menutup penutupan tambang yang kini masih beroperasi. Ratusan pengunjuk rasa dari gabungan PB Hipermata dan aliansi warga Kalukuang yang sudah lama menuntut penutupan tambang ilegal 3C yang banyak meresahkan warga setempat dengan mendatangi langsung rumah jabatan Bupati Takalar. Aksi ini sempat memanas dikarenakan ratusan masa mencoba merengsek masuk ke rumah jabatan dengan mencoba merobohkan pagar pintu masuk dan dihadang oleh petugas hingga nyaris beradu bentrok dari salah satu warga yang melakukan orasi meminta kepada bupati Takalar dan dinas terkait agar cepat menindak penambang ilegal tersebut karena sudah banyak meresahkan warga sehingga meminta agar bupati menghentikan tambang tersebut terhadap rakyat sesuai dengan peruntukannya. betul tidak Berselang beberapa jam, aliansi warga Kalukuang pun diterima dan menemui Bupati Takalar dengan perwakilannya. Dengan hasil Bupati Takalar, setuju aktivitas tambang di Desa Kalukuang ditutup. Hal ini berdasarkan pada hasil keputusan bersama dalam rapat koordinasi penyelesaian polemik tambang 3C, serta melihat reaksi dari kondisi masyarakat yang bertempat tinggal di areal sekitar tambang yang kembali melakukan aksi unjuk rasa. Firman melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan pada segmen rona-rona berikut ini. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan akad nikah di tengah pandemi COVID-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kabar gembira bagi calon pasangan suami istri yang akan menggelar pernikahan dalam waktu dekat dengan memperlakukan layanan nikah New Normal Life. Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia, kini pemerintah memberikan pelayanan akad nikah di luar kantor urusan agama baik di rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan terbitnya surat edaran ini, maka calon pengantin diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah ala New Normal Life. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rapocini Makassar Idil Fitri SAGMPD mengatakan sesuai dengan aturan baru pelaksanaan akad nikah New Normal Life yang dilaksanakan di kantor urusan agama atau di rumah hanya bisa dihadiri maksimal 10 orang saja. Sedangkan menurut Idil Fitri, akad nikah yang digelar di masjid ataupun di gedung pertemuan sesuai ketentuan dapat dihadiri hingga 30 orang. Lebih lanjut, Kepala KUA Pecini Idil Fitri wanti-wanti untuk tetap mematuhi aturan yang ada dan jika itu dilanggar, pihaknya tidak segan untuk membatalkan pesta pernikahan tersebut. Ya, untuk saya kira untuk petirnya ini untuk menyikapi itu normal. ya setelah itu inilah yang diterbitkan supaya yang tadinya itu hanya menikah di kantor KUA ya. tidak boleh di luar dengan new normal ini nah, Tindak e, lanjut oleh ke Kemenak Kementerian Agama dengan perdirian, perdirian itu sudah bisa kita laksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama. Sesuai ketentuan aturan layanan nikah new normal Life, Kumpul. Kantor Urusan Agama Rappocini memperlakukan aturan pendaftaran layanan nikah new normal dapat dilakukan secara online melalui website simka.kemenak.go.id atau telepon, email ataupun dapat secara langsung mendatangi kua kecamatan masing-masing. Komatisan laporkan. Saudara so, informasi lainnya akan kami hadirkan pada segmen info publik berikut ini. Saudara sebelum kita akhiri Sulawesi Selatan hari ini terlebih dahulu kita akan menyaksikan info perkembangan COVID-19 yang akan disampaikan oleh rekan kami Inceng. Baik, terima kasih Akmal, Idrus, dan Pemirsa. Kita akan menyampaikan informasi terkait penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar yang kami himpun dari infokorona.makassar.go.id. Namun sebelumnya kita akan melihat bersama-sama berapakah jumlah positif COVID-19 yang ada di Dan ini dia, statistik COVID-19 Republik Indonesia yang diupdate pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 17 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Ini kita lihat, saksikan bersama bahwasannya positif sebanyak 40.400 orang dalam perawatan sebanyak 22.466 orang. ini dinyatakan sembuh sebanyak 5.703 orang dan meninggal dunia sebanyak 2.231. Kita melangkah melihat statistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan info ini kita update pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah, di mana total ODP sebanyak 6.502 orang, proses pemantauan sebanyak 500 orang, dan selesai pemantauan sebanyak 6.052 orang. Total PDP sebanyak 2.090 orang, yang masih dirawat sebanyak 280 orang, dinyatakan non-COVID-19 sebanyak 1.629 orang, dan meninggal dunia sebanyak 181 orang. Kita melihat di sisi sebelah kanan layar Anda, Saudara, total positif sebanyak 2.936 orang, yang masih dirawat sebanyak 1.776 orang, sembuh sebanyak 1.031 orang, dan meninggal dunia sebanyak 129 orang. Kemudian kita melihat lebih spesifik lagi di Kota Makassar yang diupdate pada tanggal 16 Juni 2020 tepatnya pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Di sini kita lihat bahwasannya ODP sebanyak 1798 orang. Proses pemantauan sebanyak 183 orang dan selesai pemantauan sebanyak 1615 orang. Total PDP sebanyak 984 orang, yang masih dirawat sebanyak 299 orang, selesai pengawasan sebanyak 582 orang dan meninggal dunia sebanyak 103 orang. Sedangkan total positif di Kota Makassar sebanyak 1739 orang, yang masih dalam perawatan sebanyak 1038 orang, dinyatakan sembuh sebanyak 594 orang dan meninggal dunia 107 orang. Kita melangkah lagi melihat kecamatan yang ada di Kota Makassar, saudara. ODP dan PDP serta yang positif. Kecamatan manakah yang banyak terdapat positif dan harus diwaspadai? Kita lihat bersama sini, saudara. Kecamatan Rapocini dan Tamalate adalah kecamatan yang harus kita waspadai dikarenakan total positif Covid-19 tertinggi yaitu di Kecamatan Rapocini dan Tamalate sebanyak 181 orang. Namun untuk yang lebih diwaspadai lagi kita harus melihat di Kecamatan Rapocini karena total ODP di Kecamatan Rapocini sebanyak 329 orang dan PDP sebanyak 116 orang, sedangkan di Tamalate sebanyak 130 ODP dan PDP sebanyak 102 orang. Dan kecamatan yang cukup diwaspadai juga yang kedua yaitu kecamatan Biringkanaya di mana total positif adalah 162 orang, ODP sebanyak 145 orang dan PDP sebanyak 130. Saudara informasi tersebut sekaligus mengakhir kebersamaan kita di Sulawesi Selatan edisi hari ini. Akhir kata saya Akmal Idrus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.